Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Heri Lelono, kumpulan drone murah. Nah, kali ini saya akan mencoba fitur dari drone KY908. Keren ya. Dan langsung aja saya siapkan. Kalau kondisinya sih mudah-mudahan aman, cuma agak sedikit mengerikan karena memang rumputnya lumayan tinggi ya. Tapi mudah-mudahan aman ya. Oke, saya siapkan dulu ya. Oke, ini drone-nya. Ini drone termasuk salah satu drone favorit saya. Oh, baterainya. Oke, lupa baterainya ada di sini ya. Ya. Keren abis. Baterainya ada 2. Saya ambil 1 dulu. Jadi boxnya ini multifungsi, selain untuk menyimpan drone juga bisa menyimpan tools ya. Oke, saya taruh sini. Remote-nya mana? Oke, aduh lupa ya, remote-nya sampai kelupaan. Saya siapkan drone-nya. Baterainya seperti ini. Oke, terkunci. Posisi baterainya memang menonjol seperti ini ya, uniknya ya. Jadi nggak full body ya, jadi agak menonjol. Kita nyalakan drone ya. Ini agak keras ya memang. Sudah. Tinggal kita hidupkan remote-nya. Ini di tangan aja langsung ya, binding. Kalibrasinya seperti ini. Oke, sudah kalibrasi. Nah, kita coba fitur yang pertama, auto take off ya. Bismillah, mudah-mudahan aman. Saya langsung menggunakan speed 2 aja. Speed ada di sini ya. Take off. Bismillah. Wow, 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 wow. Langsung disambar angin ya. Oke, anginnya kenceng banget. Kita langsung coba fitur yang pertama. Ini tuasnya enak banget ya, terutama pada saat naik throttle naik. Seperti drone racing ya. Coba flip 360 derajat. Flip ada di sini, tuas ini ya. Saya dekatin dulu. Flip. Wow. Ngeri-ngeri. Drone-nya kecil, anginnya kenceng. Flip kiri. Oke. Flip belakang. Awas kabur. Karena anginnya nggak bersahabat banget ini. Wow, wow, wow. Oke, saya turunkan sedikit, flip belakang. Oke. Flip depan. Oke, untuk flip 360 derajat ada 4 arah dan berfungsi dengan sangat baik ya. Coba kita rotation ya. Rotation ada ini. Oke. Keren, keren. Fitur rotasinya berfungsi dengan enak banget. Awas. Agak sulit ya, terus terang ya, kalau nerbangin pada saat angin kencang untuk tes fitur agak sedikit susah ya. Aduh. RTH return ya. Ais. Oke, baterai mau habis ya. Saya langsung take off aja deh. Gini, baterainya kayaknya kurang pada saat saya ngisi baterai kurang full ya. Jadi
nggak nyampe 5 menit sudah habis baterainya. Kita matikan dulu. Nah, saya coba ganti baterai. Wow. Ganti baterai dulu. Nah, baterai yang kedua. Oke, kita hidupkan dulu drone-nya. Sudah. Binding. Kalibrasi. Saya matikan lampunya aja. Oke. Kita coba fitur yang berikutnya ya. Take off yang kedua. Oke. Berikutnya coba. Aduh. Kayaknya gini, untuk tes fitur agak sedikit susah ya. Karena kondisi angin yang kurang bersahabat. Jadi paling tidak saya coba menerbangkan biasa aja dan bagaimana rasanya menerbangkan drone KY908 ini ya. Ini speed 3 nih. Wow. Oke. Coba RTH ya. Alah. Speed 2. Agak berat juga. Awas orientasi. Alah. Ngeri. Ini lokasi kayak gini kayaknya kurang bersahabat ya, karena drone ini kecil. Pengalaman saya kalau drone kecil dengan kondisi banyak rumput itu agak mengkhawatirkan, drone jatuh agak susah dicari ya. Speed 3. Oh, wow. Orientasinya agak bingung. Oke, ini dia. Oke, speed 3. Flip. Wow. Ngeri. Oke, saya deketin deh. Alah. Kalau dari segi kestabilan, drone ini stabil juga ya. Bisa dilihat, saya turunkan. Oke. Stabil banget. Oke, kita coba landing ya. Speed 3. Awas. Oke, cukup.
Take off ya. Oke, mantap. Kesimpulannya hari ini memang kondisinya agak sedikit kurang bersahabat. Rencana saya hari ini sebetulnya mau tes fitur dari drone KY908, tetapi karena kondisi anginnya kencang, akhirnya fitur tidak sempat semua saya coba. Cuma saya menyimpulkan kalau drone KY908 ini, menurut saya dia punya mudah ya pada saat diterbangkan, dan juga punya respon dari tuasnya, terutama yang naik turun ini enak banget, dan dia punya speed yang menurut saya oke banget diterbangkan dengan kondisi angin sekalipun, gak masalah bagi drone KY908. Oke, terima kasih sudah menonton. Paling tidak hari ini saya merasakan bagaimana sensasi menerbangkan drone KY908. Keren abis ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.